pokoknya mah subscribe Anton Abok TV. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Anton Abok yang sudah tidak mabuk lagi. Kita lagi ngantar Bapak syuting Canda Empire. Lagi syuting tuh guys. Dan yang spesial nanti ada anak aku guys. Salsa Bintan mau kesini, aku mau ketemu. Aduh, aku udah kangen banget. Oke, kita lihat kesana lagi guys. Nih guys, udah datang dia guys. Halo guys. Bude. Mana aja bro? Ada aja bro. Ada aja. Lagi sibuk sekarang, off air banyak betul. Alhamdulillah. Tapi ketemu dong, ngabarin. Salam dulu sama kakek. Ayo, sama-sama. Kemana? Jadi selama ini kemana kakak? Kakak di... Kemarin debuk pinggau guys. Kemarin jauh ya? Sumatera kemarin, Sumatera Selatan. Sumatera? Selatan. Debuk pinggau. Itu dari kemarin tuh kita flight di Bengkulu. Terus? Kita flight di Bengkulu kan. Nyampe Bengkulu pakai mobil dari Bengkulu ke Lubuk Linggau, tebak berapa jam? 4 jam. 4 jam. Pakai mobil. Mm-mm. Kenapa nggak pakai pesawat? Emang nggak ada di situ? Nggak ada pesawat, itu cuma katanya mah cuma seminggu 4 kali gitu. Mana? Kebetulan lagi hari itu nggak ada katanya. Acara apa itu? Acara ini apa sih? Ini gimana sih? Nah, akikah. Ngapain ya di sana akikah? Akikah. Manggil, kenapa manggil kakak? Emang nggak? Itu apa? Kayaknya nggak tahu deh. Saudara bupati, pokoknya yang pertama-tama itu bupati, wali kota Lubuk Linggau. Oh, ini apa? Ada wali kota Lubuk Linggau, ketua DPRD. Orang penting lah ya, orang penting lah, pengusaha kalau ya paling pengusaha gitu. Banyak yang nonton? Banyak banget, bener-bener. Banyak banget. Siapa aja yang show kakak sama siapa? Kakak, Ruri Republik, Friends DA. Akademi. Oh. Jadi banyak kan ya. Banyak yang kenal, tahu kakak. Banyak. Kok lumayan banyak sih. Ya, banyak kan. Yang tahu pas banyak. Datang kakak. Oh, Bintan gitu enggak? Oh, ya enggak lah tuh. Banyak weh, orang-orang penting jauh Bintan. Soalnya ya dulu kayak gitu kalau mau. Oh, kayak gitu. Ngantung, yeah. Mang, ngebok lu mang. Iya, dulu kayak gitu. Berarti sekarang udah ini ya. Itu show kemarin tuh baru berapa hari kemarin? Di sana minggu kemarin. 4 hari. Tapi show-nya cuma sekali. Berarti sebelumnya mana yang tahu itu? Yang di Cirebon gimana show-nya? Kakak kan di Cirebon juga. Di Cirebon. Yang sama tiga pemuda di mana? Oh, sama tiga pemuda. Belum. Cirebon. Mana kita lihat dulu jadwalnya, guys. Oh, belum ya. Cirebon terus nanti tanggal 20 di Cimahi, guys. Ya, itu bareng sama si Bunda tuh. Tahu enggak? Enggak. Si Bunda juga ngisi. Sesuai sama Bunda. Kan musik dangdutnya dari si Bunda. Si Bunda juga nyanyi. Belum ada. Baru nanti tanggal 20 tanggal 18 tuh nanti. Itu yang sama si Kay. Kemarin ke sana. Itu musorea. Ngobrol sudah Bunda. Ya udah, yang jelas pokoknya mah dia sibuk banget. Terus jangan lupa nanti tanggal 8 20.
20 Cimahi. 18. Kalau 18, kalau 18 Tasik. 18 aku di Tasik. Oh, Juni ya. Kalau Juli nanti 18 Juli Kakak sama Ya, terus tanggal 20 Cimahi, 22 Juni Balikpapan, 23 Bandung, 24 Balikpapan, 25 Bangka, 27 Sukabumi. Keren. Handphonenya juga baru. Pokoknya stay tune terus guys di jadwal aku. Handphonenya juga baru. Terus gimana? Rasanya sekarang gimana? Capek? Manggung capeknya? Capek lumayan lah. Terus? Tapi gak apa-apa kebayar. Aku tabungan sekarang ada, alhamdulillah. Bukan masalah tabungannya, pengalamannya. Pengalamannya juga. Tabungan tetap kan aja. Kan tabungan buat membeli kendaraan. Iyalah, bebas. Hanya lah. Bebas itu. Bebas itu kan usaha sendiri gitu kan. Iya, terus aku dikasih hadiah sama Kak Panji. Tapi pantesan kalau ada di Panji ayah nggak pernah dikabarin, nggak pernah dikasih tahu, iya, tiba-tiba ganti bapak. Ganti bapak dulu, koplok pernah ganti bapak ini, mana nih merek ya bapak. kabarin ya, nanti dikabarin kan dia... ini karena datang ke sini surprise. Iya, surprise. Tapi biasa aja. Biasa aja, nggak surprise. Kan kemarin itu ayah salah kirim transfer, jadi dia kalau masalah uang baru itu. Terus kegiatannya manggung aja, live juga kan, live di mana? Jadi kakak ini live tiktoknya di apa? Bardi Smart Home. Di Bardi Smart Home. Kapar-kapar juga masih. Pokoknya mah buat semuanya terima kasih doanya, itu kan berkat doa semuanya juga ya. Diberi kelancaran, terus dikenal orang. Ya. Ya, jadi kakak juga harus tetap, jangan, kalau istilah sunnahnya jangan gede hulu lah. Ya, jangan lupa juga guys buat follow Instagram aku Salsa Bintan double official.ofc karena IG aku kemarin dihack. Jadi IG si kakak tuh dihack. Jadi nggak bisa dibetulin bisa lagi ya? Udah diganti. Nah, IG-nya apa? salsabintan.ofc. Oh, official ya. Nah, di follow guys. Ya, di follow. Sekarang mah udah. Berarti berapa sekarang? Followernya 5.000. Baru 5.000. Apa-apalah. Yang penting orang udah banyak yang kenal. Di real orang banyak yang kenal realnya, walaupun di medsos di situs sedikit gitu. Ya, sekali lagi terima kasih buat semuanya, doanya, terus saran kritiknya. Mohon maaf kalau misalkan banyak apa perlakuan yang si kakak kurang gini kurang itu. Ya, ini namanya juga lagi proses lah ya. Kita juga sedikit-sedikit lagi dibenahi. Apa yang kurang atau apa yang berlebihan gitu kan. Jadi jangan lupa di subscribe Anton Abok TV. Kakak kan YouTube-nya jalan lagi. Salsa Bintan SALSABINTAN. Jangan susah-susah kalau bikin. Ya udah, nanti Salsa Bintan official aku bikin YouTube. Ganti. Bikin lagi yang itu? Maksudnya namanya diganti gitu. Oh iya, namanya ganti aja. Aduh. Ya udah. Kita lagi apa temenin bapak lagi syuting Canda Empire. Jangan lupa juga disaksikan Canda Empire setiap Kamis dan Jumat jam 9 malam hanya di RTV Makin Cakep. Oke. Okay? Kakak juga nanti jadi bintang tamunya, itu udah lagi diurusin tinggal jadwalnya ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Bye bye. Subscribe Anton Abok TV, oke? Okay? Channel itu top. Jangan lupa di subscribe Anton Abok TV. Pokoknya mah di subscribe gue Anton Abok TV. Anton Abok TV.